persiapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan PKPU nomor 2 2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada ya, baik itu gubernur maupun pilwalkot. Kita saat ini memang sudah melaksanakan tahapan pilbup maupun pilgub ya. Kemarin tanggal 31 Maret KPU RI juga sudah melaksanakan launching serentak pilkada se-Indonesia. Nah, setelah itu kami saat ini juga dengan rekan-rekan sedang melaksanakan lomba maskot dan jingle pilbup 2024 sampai tanggal 2 April ya. Nah, harapannya setelah itu kemudian berbarengan dengan hari ulang tahun pemerintah daerah Kabupaten Tegal itu kita melaksanakan launching di Kabupaten Tegal untuk pilkada atau pilbup Tegal 2024. Kemudian dalam waktu dekat kami juga akan melaksanakan rekrutmen badan ad hoc baik itu PPK yang akan kita lakukan sekitar tanggal bulan ini, akhir April lah kita akan melaksanakan rekrutmen PPK kemudian dilanjutkan PPS dan KPPS termasuk juga nanti ada PPDP ya untuk pencoklitan. Kita akan mulai bulan Mei ya, bulan Mei untuk pesorangan kemudian ya 5 Mei ya. Ya, kita mulai untuk calon pesorangan sampai 19 Agustus 2024. Pendaftaran ya biasanya membuka. Iya. 5 Mei sampai 19 Agustus 2024 pengumuman pendaftaran pasangan calon. Ya. Untuk pesorangan. Kemudian 24 sampai dengan 26 Agustus 2024 pendaftaran pasangan calon. 27 sampai 29 Agustus 2024 penelitian persyaratan. Kemudian 27 Agustus sampai 21 September 2024 adalah tadi penelitian ya. Kemudian penetapan pasangan calon 22 September 2024 ini yang perseorangan. Nah, yang ramai ini kan sebenarnya yang dari partai politik ya. Ya, dari partai politik itu ini ya. Tanggal 24 sampai 26 Agustus, ini masih lama, cukup lama. Artinya kita berharap sih muncul pasangan-pasangan calon bupati dari masyarakat yang memiliki visi yang bagus, ya, visi membangun, visi yang kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Tegal secara keseluruhan. Itu yang kita harapkan, sehingga nanti pun kita akan lakukan debat kampanye, kita akan lakukan dengan lebih baik lagi, kemudian mengerucut pada visi calon bupati yang lebih inovatif gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.